Selamat pagi SMA Mahardika Surabaya. Oke, kita sambut pembawa acara kita, Kak Alfa Wijaya. Wow, 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 wow. Saya merasa bersemangat sekali hari ini karena saya berada di SMA yang luar biasa. SMA... Benar sekali, saya berada di SMA Mahardika Surabaya, tapi suaranya belum ada deh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk DJ Kikis, thank you banget DJ Kikis. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sini, semangatnya keren banget kalian semuanya ya, apa kabar? Baik, ya teman-teman yang di rumah apa kabar? Tentunya semoga dalam keadaan baik-baik semuanya. Ya, mungkin ini ada yang sudah habis ujian ya, sudah ujian ya. Oh mungkin ada yang belum, tapi kita doakan semoga yang terbaik buat teman-teman semuanya. Amin. Hari ini teman-teman kita akan bersenang-senang dengan kalian semua. Kita belajar bersama-sama. Kita akan melihat jagoan-jagoan dari SMA Mahardika Surabaya. Oke. Dan tentunya selama satu jam ke depan dalam acara yang sangat luar biasa. XL. Jagoan muda. Kalian siap untuk menjadi jagoan dari sekolah kalian? Siap, oke. Tapi kayaknya aku pengen ngobrol-ngobrol dulu deh sama salah satu perwakilan dari sekolah ini. Boleh nggak? Ada nggak? Oh, yang di belakang, yang di bawah itu yang nunduk, oke, bawa kamera, boleh ke depan. Nah, boleh ke sini nggak? Is, kayaknya ini favorit dari sekolah ini ya. Halo. Hai. Oh, hai. Pinter ya jawabannya. Ya, nama kamu siapa? Erdin. Erdin. Oh Erdin, nama saya Alfa. Oke, Erdin dari kelas berapa? 11 IPS. 11 IPS. Erdin, Erdin kalau boleh tahu Erdin, sekolah di sini menurut kamu menyenangkan atau tidak? Sangat-sangat menyenangkan. Apa yang membuat sangat menyenangkan itu? Gurunya sangat menyenangkan dan teman-temannya juga sangat menyenangkan. Satu lagi, karena ini adalah kita cari jagoan-jagoan muda yang ada di sini, tentunya ada bakat-bakat ya. Kalau kamu ngelihat kemarin persiapan teman-teman yang ingin perform nanti atau yang perform hari ini, lihat persiapannya gimana? Kira-kira maksimal nggak untuk penampilannya? Sangat-sangat maksimal dan sangat mantap sekali. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau ada perlombaan apapun dari sekolahan, apakah teman-teman kompak untuk mensupport? Sangat kompak. Boleh sekarang minta suaranya kamu. Teman-teman Mahardika mana suaranya? Teman-teman Mahardika mana suaranya? Thank you Erdin, sukses selalu buat kamu. Boleh duduk kembali. Oke, dari 11 IPS, tapi anak IPA juga gak mau kalah dong. Oke. Mau IPS, mau IPA atau mau apapun, yang penting satu tetap solid bersama-sama. Oke. Dan bakat yang pertama dari jagoan SMA Mahardika Surabaya yaitu adalah karate. Let's see. Sanggup, kuasai diri.
Biasa, boleh tepuk tangan ya teman-teman karate. Thank you. Aku mau kenalan satu-satu ya. Oke. Kamu aja yang kenalin. Di sini di siapa namanya? M. Badar Rizky. Panggilannya saja? Badar. 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 Oke, selanjutnya ada siapa? Meita. Halo Meita, terus? Evita. Leoni. Margareta Ningtyas sama Eva. Waduh, di sini kamu paling ganteng ya. Iya, paling ganteng karena cowok sendiri ya. Oke, teman-teman inilah kalian melakukan latihan rutin tidak? Ya, rutin. Rutin, berapa kali sekali gitu? Satu minggu dua kali. Satu minggu dua kali. Kalau untuk pertandingan, ada pertandingan gitu atau perlombaan, lebih keras lagi latihannya pasti ya. Oke, boleh diceritakan sedikit enggak pengalaman mengenai mendapatkan sabuk-sabuk yang berwarna ini? Ada, posisinya harus gitu ya, oke. Ya banyak susahnya kalau misalnya apa namanya dapetin sabuk hijau apalagi hitam kan tambah susah. Soalnya kan tingkatannya lebih tinggi gitu aja. Oke, tapi percaya kamu akan mendapatkan sabuk hitam? Percaya. Oke. Sebagai generasi muda harus optimis. Terima kasih teman-teman karate. Oke. Baru satu bakat yang ada di sini ya, masih ada bakat yang banyak sekali ya. Pastinya teman-teman dari SMA Mahardika tetap semangat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di XL Jagoan Muda.